Jadi itu inti dari inti cerita singkatnya tuh gini guys. Soalnya aku mau pensi dari PMPL season Grand Final season 2 karena mainku PAO. Udah itu, daripada tim gak juara mending aku berhenti stop. Tapi di akhir-akhir aku malah pengen main, dan kebetulan anak Kipos nawarin aku untuk bergabung ke mereka, dan itu pun posisi aku lagi free. Aku udah ngomong sama anak-anak juga, udah aku gabung ke mereka. Dan anak-anak pun udah tahu kok. Grand Final PMPC. Pokoknya jadi miskomnya di situ. Memang dari awal aku mau PC. Cuman aku pengen main lagi, cuman gak bisa di BTR. Karena di BTR aku mainnya udah PAO, ya gitu kan. Tekanannya banyak guys di BTR, tidak bisa stres. Kalau mungkin nanti amit-amit aku nggak juara atau nggak bisa nyaingin mereka, ya apa, ini keputusanku. Dan mungkin kalau emang nggak bisa, ya udah aku mau fokus streaming aja. Lagian gini guys, kalau buat apa aku capek-capek turnamen, capek-capek di GH, latihan, scrim terus capek-capek, tapi perasaanku ini nggak enak, nggak nyaman. Mending nge-streaming aja santai-santai gitu. Tekanannya tuh banyak banget guys.